Gara-gara liat si Suga upload kemarin, gue jadi pengen banget. Mana pas kan dari kemarin hujan deras, makanya anget-anget gini. Ini judulnya Tteokguk. Kalau orang Korea biasanya makan ini pas tahun baru, kalau nggak pas Imlek. Ini bikinnya simple banget tapi damage-nya parah sih. Langsung aja kita siapin bawang putih, cincang kasar aja nggak apa-apa. Daun bawang kita potong miring, terus udah sapi iris tipis. Ini toknya mestinya pakai yang koin, cuma lagi nggak ada, jadi gue pakai yang stick aja lah. Tapi tradisionalnya mestinya pakai yang bentuk koin. Nah di sini gue goreng telur buat jadi toppingnya, gue iris tipis-tipis. Sekarang kita didihin air, habis itu kita masukin sapi sama bawang putih. Jangan kalian aduk dulu ya, langsung kayak gitu kalian tutup, masak 5 menit api gede baru kalian aduk. Kalau diaduk dari awal nanti butek warnanya nggak putih lagi. Nah lanjut masak sampai sapinya lembut, baru masukin si tok dan segala macam bumbu. Kalau masak sampai toknya lembut sekitar ya 3-5 menit, baru kita masukin daun bawang, lada hitam sama minyak wijen. Ini nggak lama kok, paling lama 1 menit doang dan udah tinggal kalian sajiin. Di situ gue pakein cabai rawit sama nori lagi. Simple banget kan? Parah, gue ngiler lagi, gue pengen nikuk lagi, serius deh, seenak itu.